gentlemen, fans, apa kabar? Hari ini, apa kami nak unbox dan review? Butterman, buat 12 gol Kolamaru. Ya inilah dia, evolusi terbaru Kolamaru. Dia jadi biasa ke jadi gol macam Super Saiyan. Wow, jom kita tengok daripada Lichak Sendirian Berhad. Okey, inilah dia punya kotak. Wow, sangat tinggi ya. Berbanding kalau hanya normal version Kolamaru. Nampak ni? Bot 01. Nampaknya kotak dia lebih tinggi. Dan dia punya sama, dia punya kelebaran sama. Cuma dia lebih tinggi ya. Sebab apa dia lagi tinggi juga kita tengok. Tak tepi balik. Okey, kat sini dia beritahu. Wow, dapat 5 bottle cap. 5. Wow, aku harap kita dapat 2 saja. Kali ini dapat 5. Terbaik. Dan dapat gold bottle cap. Wow. Okey, Kolamaru gold. Okey, buat 1-2. Power type sama. Okey, kalau dari segi tengok sini beza dia. Color je sama. Color je lain. Okey, kalau kita tengok di tepi. Okey, jadi kita boleh scan. Nak tengok dia punya animation. Dia punya anime. Kita boleh scan QR code bahasa Inggeris ni. Watch English dubbing animation here. Ataupun adik-adik boleh pergi ke link di video description dan pin comment. Abang kami akan sediakan. Okey. Jarak 3 botol. Okey, sama. Okey, ini dia. Yang belum di review. Abang kami dah review semua kecuali Fujin Milk. Fujin Milk kalau abang tak salah. Iaitu ini. Raging Milk. Raging Milk belum. Nanti. Sabar. Okey. Kemudian nak gabungkan lagi. Abang kami tak gabungkan pun. Okey. Dan di sini. Ditunjuk. Okey, hampir sama je semua. Cuma colouring dia saja yang lain. Dan sini transparent, ni tak transparent. Jadi air Coca-Cola perisa emas. Rasa macam mana tu? Sedap lah pula kan? Okey. Di bawah dia tak ada apa. Di atas dia macam ni. Okey, nampak user dia. Sama, watch our story here. Boleh scan QR code juga. Okey, tanpa buang masa, kita nak unbox. Kita buka perlahan-lahan, takut terkoyak. Wow, inilah dia gold color, gold turbo ataupun Super Saiyan gold. Okey. Wow, bukannya 5 dapat 6. Wow, 6 bottle cap lah. Wow, kalau tidak kita dapat 2 sahaja. 3 kan. Kau tahu kita dapat 3 kalau abang kami tak salah. Kedua abang kami pun tak ingat dah. Okey, kali ni dapat 6 terus lah. Lagi nice. Okey, ada apa lagi? Oh, ada manual. Ada stiker dia. Okey, biar abang kami buka dulu ya. Okey, inilah yang kita akan dapat dalam satu set board 12 Kolamaru Gold. Di mana kita dapat dia punya manual, dia punya stiker, dia punya bottleman base, dia punya armor dan juga dia punya cap ada 5 plus 1, 6 ya. Wow. Okey, Kolamaru ni, gua Kolamaru ni agak cepat sikit untuk pasang berbanding Kolamaru yang sebelum ni. Kami dah pun review dan pasang. Apa? Tak tengok lagi? Tak apa, link di video description atau dan pin comment ataupun boleh keluar kat sini. Klik saja. Boleh tengok balik. Okey, cara nak pasang dia senang saja. Dia tengok saja dia punya manual. Manual tunjuk step by step. Walaupun dalam bahasa Jepun, kita ikut saja gambar rajah dia, memang senang. Pastikan ikut betul-betul lah kalau first time pasang. Kau tak nanti salah pasang boleh patah. Sebab kalau dah snap, nak tarik balik agak susah. Tips ya. Okey, ini dah dia punya stiker. Stiker dia agak kurang berbanding dengan Kolamaru. Cuma ada 11 saja. Berbanding dengan Kolamaru, abang kami rasa ada banyak lagi. Sebab kaki semua ada stiker. Tapi kali ini, stiker hanya di bahagian mata, kemudian armor burung ni. Itu saja. Tangan dan kaki tak ada stiker. Di mana Kolamaru sebelumnya ada stiker. Okey. Jom kita tengok dia punya
base dia. Wow, colour gold lah, memang sangat nice. Wow, siapa suka colour gold? Comment di bawah. Cantik lah. Oh, banding dengan Colamaru yang base blue ni, dia adalah hitam transparent. Okay, jom kita bandingkan. Inilah dia Colamaru yang tak pakai armor atas. Jadi kita nampak ya, Colamaru dia warna hitam transparent, tapi ini solid gold. Mata dia pun telah berubah, warna biru muda yang baik, comel. Dia dah jadi macam merah, marah. Wah, super sayang. Okay, di atas dia pula kita tengok ada wujudnya cap dia. Banding warna merah dan putih, jadi gold merah ya. Design masih sama, cuma warna saja lain. Okay, dan dia sejenis power type, sama je. Oh, okay. Wow, gold Colamaru lagi ketat eh. Wow, ni agak loose. Wow, lagi kuat ni. Bagus. Nice. Okay, kemudian kita tengok dia punya armor sini. Okay, tips untuk adik-adik, dia punya stiker ni transparent. Jadi masa kita pasang tu, hati-hati jangan terkena sangat cat jari. Nanti jadi kotor, contoh nampak ni. Abang Kabin tersilap lah, ni jadi kotor sangat-sangat. Jadi better menggunakan macam tempat tarik uban tu. Yang besi tu, kepitkan dan pasang stiker supaya yang terbaik. Jadi kita bandingkan dengan ini. Jadi mata daripada kuning jadi hijau ke? Kuning ke ni? Kuning kehijauan sikit. Which is gold version lagi cantik. Okay, bentuk memang sama saja, tak ada beza. Kemudian kita tengok dia punya tangan dia pun sama juga. Cantik ya wing ya. Mengingatkan abang kami macam Wonder Woman lah. Wonder Woman yang armor baru, gold tu. Okay, ni kaki dia. Jadi kita pasang. Kemudian kita tengok cap dia. Banding yang cap sebelum ni. So, design yang sama, cuma colour je lain. Dan kali ni kita dapat 5. Oh, banyak betul lah, puas hati. Dari segi keberatan dia, Abang Kamil rasa sama. Abang Kamil tak ada weight dia, kalau boleh ketrak boleh kita ukur ni ya. Okey, tanpa buang masa, jom kita try pasang. Ini tangan dia, kita slidekan saja masuk. Okey. Okey, punya snap. Wah, cantik ya. Burung. Okey, Garuda jadi burung emas. Pasang kepala. Wow! Kemudian, jadi hati-hati boleh patah ya. Kita pasangkan depan dulu. Depan dulu. Kemudian baru masuk dalam. Yes. Ingat pastikan depan dulu baru dalam. Kedap macam Colamaru abang kami yang patah dah bawah ni. Okey, kita pasang. Dia pun nak pasang juga. Okey, jadi kita masukkan bullet dia. Okey, first kita tengok dulu review ini. Cantik eh. Memang terbaik. Gold base dengan gold armor lain eh. Gold armor lagi terang. Wow, memang sangat cantik eh. Abang kami sangat suka Colamaru terbaru ni. Gold Colamaru gold. Okey, kalau kita bandingkan. Wow, memang beza. Dia punya shooter pun colour lain. Ini warna merah terang. Ini maroon. Okay, kita test shoot tengok. Kita tembak Colamaru. Wow, memang sangat impact dia punya ni. Okay, jom kita test kat bottle pula. Bottle shot test. Kita tengok dapatkah dia jatuhkan ke semua botol besar dan kecil. Okay, botol pertama, botol Coca-Cola. Yeah. Oh, lantunan yang baik. Oh, okay. Abang kami dapat rasa dia punya impact dia lebih kuat sikit. Agak ketat sikit.
Jadi berjayakah dia jatuhkan ini? Oh. Tidak berjaya. Yang kedua. Okey, tak berjaya juga. Ini pula. Okey, nampaknya botol besar tak berjaya sebab berat sangat. Wow. Tapi sebabkan dia ada banyak peluru kali ni, dia boleh reload cepat sikit. Wow, berjaya. Yes. Kena fokus ya. Oh. Gobol. Yeah. Wow. Apa? Dua botol serentak. Memang terbaik. Kola Maru. Gold. Okay guys, macam mana video kali ni? Terbaikkan. Potterman buat 12 Kola Maru gol daripada Liktak Sedan Berhad. Wow, memang sangat terbaik. Wow, Kola Maru telah berevolusi, telah evolve menjadi Kola Maru gol, menjadi sangat lagi hebat dan kacak. Oh, memang terbaik, memang sangat cantik, memang sangat majestic ya. Oh, jadi tunggu apa lagi adik-adik? Bolehlah dapatkan online. Abang kami akan sediakan link di video description dan pin komen. Beli jangan tak beli. Memang terbaik. Wow, terbaik ya. So di next video Abang Kamin ada, ha, inilah dia Aqua Sport Goal. Wow, Aqua Sport pun telah berevolusi. Dan juga yang ditunggu-tunggu Abang Kamin tak review lagi, inilah dia Rising Milk. Kemudian kita boleh bergabung menjadi Dragon tu lah. Abang Kamin tak gabung lagi, nanti kita tengok di next video. Okay, macam biasa, kalau ada di suka video ni, korang like, comment, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa like page Facebook, comment section dan juga IG Abang di Atrophies. Jumpa next video. Bye-bye. Bottom Man!